بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ 因。 Maha benar Allah dengan segala firmanya. Masya Allah, terima kasih Anissa Nur Lestari. Masya Allah. Uh, dan kita akan masuk ke dalam tema yang sangat luar biasa. Nih. Pasti pemirsa di rumah bertanya-tanya nih. Apa sih maksud tema kita? Istri bahagia, rejeki aman. Langsung aja kita bertemu dengan guru kita... ...Dai Berjuta Pemirsa, Kiai Haji Agus Termawan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam uh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Al Habib Ali. Baik, baik <laughs> guru. Abi. jadi kalau kita baik. lihat umi-umi sekarang udah pada senyum-senyum ya. ya di rumah nih. Waduh. Artinya kalau misalnya istri bahagia... Rejeki rezeki aman. Baik. Masya Allah. Luar biasa. Mohon ilmunya guru silakan. Terima kasih Abang Ali Zainal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan haqqa hamdi wa nashkuruhu haqqa syukri. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala li Muhammad amma ba'du. Para pemirsa cahaya hati Indonesia. I news di mana saja ayah bundaku terkasih berada. Ternyata pada hari ini istri bahagia rezeki aman. Cakep. Bukan hanya istri bahagia, bukan hanya rezeki aman saja, tapi keluarga juga aman. Anak aman, Suami pun aman. Kenapa? Karena suami, karena anak, percaya kepada mama, ibu, istri yang solehah. Kenapa dia aman? Kenapa istri itu bahagia? Saya yakin, karena istri adalah yang dimaksud, istri yang solehah, istri yang baik, istri yang betul-betul yang dikatakan uh, a good wife is a good price for husband. Jadi, hadiah dari Allah buat sang suami. Yang soleh macam bunda-bunda yang ada di rumah. Kenapa dia bahagia? Oh dia selalu bismillahirrahmanirrahim. Ala bidhikrillahi ketahuilah. Bahwa dengan ingat kepada Allah sang istri hati jadi tenang. Amin dong. Amin. Diam-diam saja. Setelah istri itu bahagia, tentu rizkinya aman dong. Kenapa aman? Karena istrinya itu solehah. Karena istrinya itu adalah bertakwa, kan? Dalam ayat tadi dibacakan oleh ustazah nisa ya, mengatakan bahwa Allah berfirman, "Wahai yatakillah, yaitu Allahumma kharraja, wa min wa Allah, barang siapa istri siapapun suami kek atau ibu atau siapapun pakai kek tadi ya lupa saya seorang istri yang saleha yang bertakwa kepada Allah itu barang siapa hamba Allah bertakwa Allah akan memberikan solusi follow up ada problem ada solving problem solving nah problem solving itu jalan keluarnya wayar zukhu min layak tasib Allah kasih rezeki yang enggak diduga-duga tuh. Kok diam saja amin dong. Amin ya Allah. Dua kali itu amin diajarin ya. <laughs> Awas. Nah kemudian kalau sudah beriman istrinya solehah, istrinya bahagia agak merinding saya. Kemudian rizkinya pun juga aman, tenang. Sebetulnya ada dua bidadari yang berdoa kalau kita bicara soal istri yang baik, istri yang bahagia tentu ada suami dong. Nah, dua bidadari ini, para pemirsa Indonesia, cai hati, ainus yang berbahagia. Dua bidadari ini, apa ustad? Kalau Pak Kiai melihat satu bidadari, dua bidadari, dia sinergi, dia berdoa, itu bisa mengucurkan. Rizki buat sang suami yang bekerja di kantor tuh, siapa tuh bidadari? Yang pertama adalah... Kalau bidadari yang pertama berdoa adalah seorang ibu yang melahirkan sang suami, yang melahirkan aku, yang melahirkan kita, ibu bidadari yang pertama berdoa. Yang kedua, bidadari yang kedua adalah seorang istri yang melahirkan anak-anakku. Ibu yang melahirkan aku, yang melahirkan kita, istri yang melahirkan anak-anak kita. Kalau itu sinergi berdua direct langsung kepada Allah itu menembus cakrawala, menembus dinding-dinding tembok-tembok rezeki akan reruntuhan jatuh buat sang suami yang soleh, rezeki buat istrinya juga di rumah dan anak-anaknya. Amin ya Allah. Aminnya nggak kompak. Selat Guru Amin Ya Robbal Alamin Iya Kanak Budua Iya Kanas Amin. Kepadamu Ya Allah Aku menyembah Kepadamu Ya Allah Aku minta tolong Ada kata No Venture No Gain Gak ada usaha Gak ada hasil Coba seorang Nah ini nih Makanya kalau untuk berbahagia seorang istri gampang Suami harus baik hmm. harus sayang dan istri juga harus sayang Take and give Give and give kalau istrinya agak pusing sedikit, istrinya pusing, supaya bahagia, jangan bawa ke dokter, bawa ke toko emas. Iya, ay, 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 nah, ay, ay, ay kita Percaya ya. deh sama Agus Delmawan, Sehat, amin dong. Amin. amin. Itu kalau ada duitnya kali ya. Iya, lakinya yang pusing, guru. Tapi maaf, yang dikatakan istri seorang perempuan, seorang suami, seorang manusia, laisal jamal bi athwabin Inal jamal jamalal ilmirul adab bukanlah dikatakan ganteng, cakep, manis, gagah atau baik atau bahagia dengan baju yang menghiasi dirinya. Tapi yang cantik bagi perempuan maupun laki-laki yang dikatakan cakep adalah dengan ilmu dan adab dan sopan santun. Sinergi, coba lihat. Kalau kita bicara soal ayat Allah wa ashiru ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan ma'ruf. Ibu, ya. yang di rumah, ibu, ya, ya. bapak sehat. Jadi wa huna bil ma'ruf, Pergaulilah oh. istrimu. Di situ ada huna kata istri-istrimu. Dan saya mengatakan pergawilah istrimu dengan bil ma'ruf. Ada kaulun bil ma'ruf, ucapan yang baik. Supaya gak sakit hati. Kenapa? Seorang perempuan, seorang wanita adalah kata Nabi ibaratnya gelas-gelas kaca. Kalau sudah jatuh itu kaca, retak dan hancur. Maaf ya, gak bisa disatukan walaupun dilem tapi gak sesempurna mungkin. Jangan sampai kita pecahkan itu kaca hati seorang perempuan. Seorang istri wakulu Kau dan sedida. Kaulun bil ma'ruf yang kedua. Wanafaqatan bil ma'ruf loh Nafkah yang baik juga yang halal, yang barokah. Itu yang dikatakan rizki aman barokah. Barokah itu apa? Zadatul khair, tambahnya kebaikan. Itu berkah. Buat apa gaji sebulan 5 juta tidak berkah? Lebih baik gaji 50 juta tapi berkah nih mah. Ya Allah benar guru. Amin dong. Amin ya Allah. Makan pakai sambal goreng biarin yang penting lalapnya ayam goreng. Eh hey, ya Allah. <laughs> ya wa bil ma'ruf bang Ali. Ya. Yang ketiga wa bil ma'ruf. Ada kaulun bil ma'ruf ucapan yang baik. Ada nafkah yang baik. Tapi ada juga pendidikan yang baik. Lihat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam waktu mendidik Siti Hajar di lembah yang nggak ada air, yang nggak ada tumbuh-tumbuhan, yang nggak ada tanam-tanaman. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Robbana ini askantu biwadin gheriz zara'in inda betikal muharram. Ya Allah. Merinding lagi Bang Ali. Mau ditinggalin tuh istrinya ada waktu Siti Hajar bersama Ismail. Ya Allah ya Tuhan kami. Hari ini aku menempatkan anak cucuku, istriku Hajar. Ismail anak cucuku biwadin ghairi zizra'in inda baitikal muharram satu lembah yang enggak ada air yang enggak ada tanam-tanaman yang enggak ada daun-daunan yang enggak ada pohon-pohonan yang enggak ada hijau-hijau waktu itu biwadin ghairi zizra'in inda baitikal muharram di dekat rumahmu baitul muharram itu yang namanya ka'bah baitil atiq tapi nabi ibrahim enggak enggak nggak putus waktu itu meninggalkan istri yang solehah. macam Siti Hajar dia berdoa lagi rebana liuki musolah ya Allah ya Tuhan kami agar mereka semua sholat tuh yang namanya Siti Hajar yang namanya uh, maaf Ismail alaihissalam liuki musolah tapi ada kata doa lagi faj al afidataminan nas maka ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah hati-hati manusia di pelosok dunia ini faj al nas agar cenderung lu semua manusia hati manusia itu tahwi ilaihim agar cenderung cenderung untuk berkunjung ke tanah haram sekarang masya Allah tapi yang terakhir doa Nabi Ibrahim alaihissalam warzukhum minat la alakum la ya Allah berikan rezeki yang berlimpah ruah berupa buah-buahan sekarang nggak pakai ada kebun kurma, sorry, nggak ada kebun hanggur, nggak ada kebun apel, nggak ada kebun-kebun uh, mungkin uh, pepaya atau nggak ada kebun-kebun uh, pisang. Tapi masya Allah musim umroh dan haji itu berlimpah ruah warzukhum <tuluh -tuluh> minat samarat la agar mereka semua bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi luar biasa. Jadi istri yang betul-betul bahagia saya yakin ternyata rizki nggak akan kemana-mana, selalu datang datang dan datang berkah dunia dan akhirat. Masya Cake. oh, Allah, cakep. <tuh> ya Allah tuh ya kalau misalnya Bini pusing bawa ke toko emas, <tuh> ya, bawa aja gak usah dibeliin. Masya <tuh> Allah ya. ya. Sampai sa toko emas bengong. bengong. <tuh> Baik alhamdulillah. Kita masuk ke dalam segmen pertanyaan untuk jemaah yang ada studio, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nama saya Ibu Sakila dari Majelis Taklim Nurus Salam Tridaya Sakti Tambun Selatan. Izin bertanya Ustadz. Baik. Bagaimana caranya menghadapi suami yang sibuk dengan pekerjaannya? Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaminya ya. workaholic nih guru. Hmm, ya. Kerja mulu jarang pulang. Iya, kayak, kayak Bang Toib dong. Iya. <laughs> Maaf saya yang namanya Pak Toib bukan itu yang dimaksud. Uh, seorang ibu, seorang istri menghadap menghadapi suami yang mungkin yang sibuk. Tapi dipertanyakan dulu kesibukannya yang bagaimana? Oh, saya juga maaf, sibuk berzikir, sibuk berdoa, sibuk bekerja. Yang dimaksud sibuk di sini adalah yang positif. Tetapi orang yang beriman, bertakwa, istri yang sabar, yang selalu ikhlas akan suami, lihat Nabi Allah Ibrahim Alaihissalam, lihat Nabi Muhammad, betapa sibuknya dia berdoa, dia berzikir, dia berdakwah, dia berbuat kebaikan-kebaikan. Nah, maksud saya, kalau sibuk yang positif, it's okay. Tetapi, kalau orang suami yang cerdas, yang pinter, itu pasti dia akan menjaga terus kuan fusakumbu ahlikum Jaga istrinya yang sangat soleha, dan dia tahu bahwa seorang istri itu adalah yang saya mengatakan yang melahirkan anak-anak kita, bertaruh antara mati dan hidup. Mudah-mudahan tetap dalam kesabaran, keikhlasan, dan terima. Apa adanya, mudah-mudahan suami kita tidak seperti itu, ya. Masya Allah, terima kasih, guru ilmunya. Masya Allah, ya. Jadi, kalau misalnya istri kita happy, kita buat happy, akan jadi ya. ibadah. Ada sedekah juga di sana, jadi, ya. Kalau istri happy. Jadi semuanya everybody's happy. Everybody happy. Semuanya happy. Baik jangan kemana-mana kita akan masuk ke dalam tema kita yang selanjutnya. Lawan rasa takutmu. Masih bersama guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kemana-mana terus sampai lagi di Cahaya Hati Indonesia.